Ochit atau Didi Roshidi berusia 29 tahun adalah guru les bahasa Inggris asal Banten. Pria lulusan pesantren ini anak bungsu dari 11 bersaudara. Sejak MasterChef Season 2, baru kali ini dia berhasil lolos ke galeri MasterChef. Ochit kerap membagikan video pembelajaran bahasa Inggris di Instagram miliknya. Selain itu, Ochit juga memiliki channel YouTube yang sering membagikan resep masakan setiap hari. Ochit juga gemar berolahraga dan traveling. Ochit menjadi peserta galeri MasterChef yang hidangan batagor buatannya sempat dilepes Chef Juna. Ochit pun harus berjuang kembali membuat martabak khas Indonesia di pressure test. Beruntung dia masih lolos ke babak berikutnya. Pada galeri MasterChef Indonesia episode kali ini, Ochit kembali masuk pressure test. Sayangnya pada pressure test kali ini sepertinya dia kurang beruntung. Dari hasil keputusan para juri, dia akhirnya menjadi peserta yang harus pulang tereliminasi. Demikian Ochit, peserta asal Banten yang harus mengubur impiannya di ajang MasterChef Indonesia Season 9 kali ini. Terima kasih.